Begitu pula hadis Ma'qil ibnu Yazar radhiyallahu ta'ala an, yang mengatakan, aku masih ingat betul saat aku usia 5 tahun, beliau katakan, yang aku ingat adalah semburan air dari mulut Rasulullah SAW ke wajahku. Ini saat beliau wudhu, SAW. Rasulullah wudhu ketika kumur air, di situ ada Ma'qil, sahabat yang masih kecil usianya 5 tahun, dicandai oleh Rasulullah SAW dengan air kumur Nabi ini disemprotkan ke wajahnya. Alhasil itu yang disebut oleh beliau, aku ingat betul itu kejadian bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Syahid dilakukan oleh orang-orang mulia untuk menepis, kata Nawawi dan para ulama, bahwa orang-orang mulia ini hanya ada tegang, yang ada hanya serius, yang ada hanya ini, enggak ada senyumnya, enggak ada ketawanya, enggak. Tapi dengan nusus yang kita sebutkan tadi, kan tampak di situ ringan hidup mereka, yang basit seperti Bukhari sebutkan dalam babnya, inbisat, terbuka dan gampang, enteng, candanya mereka, Rasul dengan sahabat, sahabat satu dengan sahabat yang lain, Rasul dengan para istrinya, Rasul dengan anak kecil, menunjukkan ringan hidupnya, penuh dengan ketenangan, penuh dengan kemudahan.